الرحمن الرحيم. قوله قال المصنف رحمه الله تعالى قوى قوله ولما تعلم إلى آخره أي ولأي شيء تعلم للعلم إن تكن تتساءل في مثل هذا الربح الكثير الذي هو فائدة رأس مال تجارة الآخرة. ما شاء الله. فقال المصنف ولما ta'allum walima ta'allum, kenapa ngaji, kenapa ngaji, ada apa dengan ngaji? Ta'allum kita artikan ngaji aja. Kalau belajar bisa sendiri di rumah, ini ngaji duduk sama guru bertalaki sama guru. Kenapa ngaji? Ya. Maksudnya apa? Ai wali ayyi syai'i ta'allumi lil ilmi. Bagi sesuatu, ya, ngaji apa? Bagi satu ilmu. Ngaji apaan? Gitu. Ngaji ilmu apaan? Bahasa kita begitu. Intakun tatasa'alu, jika engkau memudah-mudahkan fi misli adar rib'il kasiri, pada keuntungan yang banyak ini, alladhi huwa fa'idatu ra'simali tijaratil akhirati, yang dia itu adalah faedah pokok harta dagangan akhirat. Model ngaji apaan ente? Bahasa itu. Ente ngaji ilmu apaan? Jika engkau memudah-mudahkan, menganggap mudah, menganggap sepele, menganggap enteng, keuntungan yang banyak ini, mana? Yaitu faedah modal harta dagangan akhirat. Ente ngaji ilmu apaan? Bahasa kita begitu. Ente ngaji ilmu apaan? Kalau ente memudah-mudahkan kepada untungan, kepada ya keuntungan yang banyak, yang di mana ini adalah faedah modal harta dagangan akhirat. Ilmu apa yang ente punya? Kalau yang begini aja malas. Begitu. Buat apaan ente ngaji-ngaji apaan ente? Begitu ya. Ini diomelin. Diomelin. Ngaji apaan ente? Ngaji apaan kamu? Cari ilmu apaan? Kalau sembahyang jamaah aja kamu malas. Ke masjid kamu malas, ke musala kamu malas. Berjamaah kamu malas. Ngaji apaan kamu? Punya ilmu apaan kamu? Begitu. Ngaji apaan? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Wali ayyi syai'i ta'alumi lil ilmi. Ngaji ilmu apaan ente? Berarti apa? Ilmunya enggak manfaat. Jangan sampai begini. Oleh karenanya paksakan untuk berjamaah. Jangan sampai enggak berjamaah. Sukakan berjamaah dari sejak dini, dari sekarang. Jangan sampai malas berjamaah. Biasakan sholat jamaah minimal sama istri kita. Minimal, jangan sampai enggak. Dalam kondisi apapun kita berusaha untuk jamaah. Usahakan jangan sampai enggak. Wa dzalika li'annahu, dan demikian itu karena bahwasannya la fa'idata laka, enggak ada faedah bagi engkau.
fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Enggak ada faedah. Enggak ada faedah bagi engkau di dalam menuntut ilmu alladzi tazumu annaka harisun ala iktibasi. Yang engkau sangka bahwasanya engkau itu serakah atas mengutip ilmu, atas mengambil ilmu. Kau sangka kau serakah. Kau sangka orang engkau itu orang yang gemar dengan ilmu. Kau sangka engkau itu orang yang suka dengan ilmu. Kau sangka engkau itu orang yang suka mengutip ilmu. Kau sangka engkau itu orang yang haus kepada ilmu. Tapi sholat jamaah aja kamu malas. Ilmu apaan yang kamu punya? Kata beliau begitu. Ilmu apa yang kamu punya? Masya Allah, ini teguran keras ini. Ilmu apa yang kita punya? Kalau jamaah aja malas. Fa innama sarat samaratul ilmi nafi'i al-amalu bihi. Karena ya, hanya saja sesungguhnya buah ilmu yang manfaat adalah amal. Jadi kalau orang punya ilmu amal kagak, berarti dia punya ilmu enggak, tapi enggak manfaat, buahnya enggak ada. Buat apa begitu? Buat apa? Buat apa? Ilmu banyak tapi enggak manfaat. Tapi bukan pikirannya, ya kalau begitu ilmu gue dikit aja yang penting manfaat dah. Bukan begitu. Tetap kita cari ilmu sebanyak-banyaknya, usaha supaya manfaat. Usahakan supaya manfaat. Pakai ilmu kita, amalkan ilmu kita. Usaha kita untuk ngamalin ilmu. Kalau umpama rasanya malas, doa sama Allah. Ya Allah, kenapa aku malas sekali ya Allah? Cucurkan air mata. Ya Allah, hilangkan rasa malasku ya Allah. Hilangkan rasa malas ini ya Allah. Berdoa kepada Allah. Minta seminta-mintanya sama Allah supaya jangan dimalasin. Minta sama Allah. Terus kita nangis. Baik siang, baik malam maupun siang, kita nangis sama Allah. Minta sama Allah dirajinkan. Sholat malas, minta sama Allah dirajinin, baik wajib maupun sunnah. Ya, apa aja, zikir, minta dirajinin sama Allah. Sedekah, minta jangan dikasih pelit. Minta sama Allah, minta doa. Karena Allah suruh doa itu, ud'uni astajib lakum, doalah kamu kepadaku, niscaya aku ijabah. Allah janjiin doa kamu, diperintahin kita sama Allah dengan sebenar-benar perintah. Udu'uni sigotnya Amr, maknanya Amr berdoa, 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 jangan sampai kagak doa, minta sama Allah. Karena memang kita ini ada sifat malas, semua kita potensi malas kan? Kita minta sama Allah seminta-mintanya sama Allah. Kalau kita malas supaya dirajinin. Kalau pengen hati pengen berbuat maksiat mulu, begitu sama. Minta sama Allah supaya jangan berbuat maksiat. Minta dipelihara sama Allah, ya Allah. Pelihara aku, ya Allah. Pelihara aku, ya Allah. Pelihara aku, ya Allah. Minta sama Allah, minta. Jangan enggak minta. Minta. Dan cucurkan air mata. Nangis sama Allah, nangis. Bagus kita nangis mulut itu bagus. Nangis karena akhirat, nangis karena Allah, itu bagus. Dan itu akan melembutkan hati insya Allah. Akan datangnya taufik dan hidayah. Jangan enggak. Jangan enggak minta ya. Supaya apa? Ilmu kita manfaat. Wa min afdalihi salatul jama'ati fil masjid, dan di antara paling afdalnya adalah salat jamaah di masjid. Di masjid salat jamaah. Jangan sampai enggak. Apalagi masjidnya dekat sama rumah kita. Apalagi tidur di masjid. Fa in ta'azarat
fihi wa fi baitika la siyama ma ahlika. Maka jika uzur padanya, maka pada rumah kamu, pada di rumah engkau la siyama, apalagi ma ahlika bersama keluarga engkau. Kalau uzur umpama salat jamaah di masjid, ya, kalau kita ini ada azharul jamaah, ya, dalam pembahasan fikih ada gitu. Azharul jamaah, ya. Uzur-uzur jamaah. Ya, di antaranya apa? Sakit, lelah, letih, karena capek, jadi maaf. Ya, dan macam-macam. Ya, tahsilan li sawabnya, karena untuk menghasilkan bagi pahalanya, lahum bagi mereka. Ya, supaya keluarga dapat pahala juga. Wa tamrinan lahum 'alaiha, dan untuk melatih bagi mereka keluarga 'alaiha atas salat jamaah. Jadi gemarkan salat jamaah, paksakan dari mulai sejak dini. Jangan malas. Kalau malas berdoa sama Allah sedih, insyaallah nanti rajin dikasih sama Allah. Sedih kalau kita ngaji cari ilmu, ngaku ahli ilmu, seraka sama ilmu, tapi malas. Tandanya apa? Ya, pengakuan kita palsu. Pengakuan kita palsu. Jadi Nabi itu sangat ingin kalau kita rajin sholat jamaah di masjid, di musholah. Nabi kepengen. Nah, jangan sampai kamu merusak citramu sendiri. Ya, rumah kita dekat sama masjid, tapi kita malas ke masjid, ke musholla, itu kamu merusak citra, kita merusak citra kita sendiri. Na'udzubillah. Jangan sampai begitu. Iya. Kan pasti aja ada orang ngomong, tuh orang kok kagak pernah sholat jamaah ya, padahal ngajinya pinter ya. Masuk begitu banget sih, gitu. Gak boleh tuh kayak begitu. Iya, gak boleh. Ya. Citranya rusak tuh. Keilmuannya rusak, jati dirinya rusak, kehormatannya rusak. Rajinin. Kalau setiap lima waktu kita datang ke masjid, rumah kita dekat, datang ke masjid. Orang lihat kita, lalu meninggal dunia kita. Ketika meninggal dunia, orang itu ngomong, dia min ahli khair. Kenapa? Masya Allah, dia selalu sholat jamaah. Itu tidak tertutup kemungkinan orang akan mengatakan itu. Ketika orang mengatakan itu min ahlil khair, tanpa direkayasa, dakhulul jannah, masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa begitu. Amin. Wallahu a'lam bishawab.